Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Irba Blora. Ini kita mau membahas HDMI dongle. HDMI dongle, nah, ini kan ada kemarin ada yang beli tidak bisa menggunakan. Nah, ini mau saya beri caranya. Ini model terbaru ya. Dongle-nya model terbaru. Ini cuma pakai cas. Yang wifi-nya udah langsung ikut di sini. Jadi ini cuma kabel cas sama ini aja. Anikas. Nah. Di sini nyala. Langsung saja kita colok di belakang ya. Colokkan di sini HDMI ya. Jadi HDMI. HDMI ya. Ini sudah dicolok. Kalau udah gini kita tinggal ambil handphone. Kita cari wifi ya, cari wifi-nya dulu. Cari anikas nih. Kita sambung. Satu, passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8 menghubungkan ya. Ini udah terhubung. Nah, sekarang kita pindah di mode miras mode ini ya. Pindah ke ini kan handphonenya Android ya. Ini kan simbol Android sama PC. HP-nya bukan HP Apple, bukan. Nah, kita pindahnya di sini kan ada di bawah sini ya, di bawah sini ini ada tombol, ditekan satu kali kalau udah ditekan satu kali pindah di sini ya. Nah, sekarang kita tinggal cari aplikasinya. Cari aplikasi di handphone, kalau belum punya ya tinggal install, terserah install aplikasinya. TV card bisa, screen mirroring bisa, TV card. Setelah ini kita tekan anikas menghubungkan. Kalau sudah terhubung, di sini ada tulisan aplikasi connect ya. Tunggu sebentar, sudah muncul. Kita tinggal kembali tekan YouTube. Kalau udah seperti ini, udah selesai. Kita tinggal mainkan HP-nya saja, handphone-nya saja. Salam dari Irba Blora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.